Kembali lagi bersama saya dari bengkel Bian Body Kit. Di episode kali ini guys, saya akan menjelaskan untuk melakukan pengerjaan mobil Toyota Alphard lagi nih guys. Nah, jadi saya baru selesai hari ini untuk melakukan pengerjaannya, dan di mana mobil ini semua pemasangannya sudah rapi dan menggunakan versi Reproji. Nah, ini kenapa sih banyak banget, dan nanti saya akan jelaskan kepada teman-teman semua di akhir video kami. Dan ini juga mobilnya generasi tahun yang 2016 ya, pokoknya 2015, 16, 17 sama aja lah. Dan kok mobilnya warna hitam nggak warna putih, banyak banget nih di kita melakukan pengerjaannya warna hitam ya. Memang banjirnya warna hitam semua, banyakan warna putih pun juga ada, tapi nanti saya akan menunjukkan hasil di akhirnya. Mobil hitam tuh hasilnya seperti ini toh, yang warna putih seperti ini toh. Nah, jadi teman-teman yang ada bayang-bayangannya yang pengen mengupgradein, dan nanti saya juga akan tampilkan untuk bagian before-nya dulu nih sebelum saya oprek-oprek. Dan yang paling penting adalah di channel kita ini selalu menyediakan untuk step-step pengerjaannya, dari mulai pembongkaran, pemasangan, sampai hasil akhir seperti ini, karena itu sangat penting. Jadi kita harus transparan sekali untuk melakukan pengerjaannya. Jadi kalau teman-teman yang pengen tahu loh nanti pengerjaannya seperti apa, dan yang kedua adalah nanti kira-kira kelistrikannya nih seperti apa, apakah akan fungsi normal apa tidak. Pokoknya kalau di kita, kalau untuk melakukan pemasangan seperti ini, kita kasih waranti kepada teman-teman semua. Jadi don't worry, kita selalu memberikan garansi apabila terjadi problem, terjadi error. Nah, pokoknya nanti langsung hubungin aja ke kita, kita akan langsung cepat tanganin semua. Cuman ya sampai saat ini sih belum ada ya terjadi seperti terjadi error, problem itu ya memang belum ada. Karena di kita untuk tenaga pengerjaannya pun juga semua sudah ahli dan sudah profesional melakukan pengerjaannya. Oke. Dan pengen tahu kan dari step pengerjaannya seperti apa? Saksikan video ini. Lit this time like a fire in a blaze, gotta burn it down. Can't be afraid to leave this out. We got this far, don't know how. Guys, mobilnya ini tadi kalian sudah melihat nih dari step pembongkaran, dan juga tadi ada cuplikan sedikit videonya, yaitu before-nya sebelum kita oprek-oprek nih semuanya. Dan gimana nih, kita lihat di bagian belakangnya hasilnya udah nggak seperti yang generasi sebelumnya. Pokoknya kalau untuk melakukan pemasangan di kita ini selalu plug and play, dari mulai shock lamp, reflektor hingga bagian garnish chrome.
dan bumper otomatis kita harus ganti ya. Tapi kalau teman-teman yang mobilnya sudah versi yang SC untuk tahun 2015 maupun ya pokoknya generasi tahun 2015 lah. Nah, itu bumper belakang nggak usah diganti karena dia modelnya masih sama dengan versi yang tahun sekarang. Nah, selain itu juga ini pemasangan kita sudah presisi dan hasil cat juga semua sudah wet look-nya sudah mengkilap, sudah top marko top. Dan fungsinya lampu seperti apa, dan saya akan menjelaskan juga pada teman-teman fungsinya itu adalah ini udah modelnya sudah model LED atau LED dan sudah fungsinya running. Dan selain itu juga ini untuk lampu mundur, nah minimalis tapi menjadikan mobil lebih elegan ya, lebih mewah. Dan mobil ini banyak banget di kita tuh selalu melakukan pengupdatean karena customer ya pada bilang saya mau jual sayang kan selisihnya agak lumayan cukup banyak katanya, lebih baik kita upgrade lebih menghemat biaya atau juga kilometer-kilometer mobil-mobil seperti ini juga masih ya range-nya masih rendah lah, jadi ketimbang dari akumulasi mereka mau dijual pun juga sayang lah. Yuk kita lihat di bagian depan yang saya rubah itu seperti apa, yuk langsung kita lihat ke depan. Oke guys, jadi yang depan yang tadi saya juga menjelaskan kita menggunakan versi yang 3 Pro G. Nah, fungsinya seperti apa? Langsung aja saya hidupin yuk. Saya tunjukkan kepada teman-teman semua. Nah, inilah hasilnya setelah kita melakukan perubahan dan yang dimana lampunya, ini siloknya luar biasa karena dia punya warnanya pun juga berbeda dari yang generasi yang sebelumnya. Dan ini saya juga semua sudah nyala. Nah, yang enak tuh ini nih, yang paling saya suka, makanya kebanyakan saya suka memberikan kepada customer itu model-modelnya itu seperti ini. Supaya kelihatannya gimana sihnya, jalannya pun juga sudah oke, sudah cakep. Dan parts apa aja sih yang dapat kalau untuk paketan upgradean? Yang pertama adalah bagian bumper, terus juga nanti juga include instrumen seperti ini dan grill dan juga bagian ram bawah nih. Ini kan ram, cover fog lamp semua. Nah ini nanti juga include, pokoknya kita kasih paketan sih kepada kalian, jadi kalian nggak usah repot-repot membeli spare part lainnya. Karena kalau untuk barang-barang import original seperti ini, kita beli bumpernya terpisah, beli krumannya juga berbeda lagi, cover fog lamp juga berbeda lagi. Nah hanya aja fog lamp itu masih sama dengan versi yang sebelumnya, jadi masih kita menggunakan fog lamp yang lama. Nah nanti pengen toh lihat semuanya seperti apa. Nah oh iya, selain itu juga mobil ini masih bisa nih di upgrade menjadi versi Lexus LM. Kita pernah melakukan pengerjaan tuh Lexus LM. Nah, pengen tahu kan hasil Lexus LM seperti apa? Nih, saksikan cuplikan berikut ini. Itu kan guys gimana? Nah nanti teman-teman langsung aja lah, langsung hubungin cepetan yang ada di deskripsi, pengen dijadikan LM ataupun pengen dijadikan seperti ini. Nah tergantung juga dari ketarikan kalian seperti apa, karena mobil ini sih kebanyakan rata-rata dipakainya itu ya para-para bos. Nah si bos-bos tersebut pengen keluar dari mobil ini lebih eksis. Tapi kalau penilaian saya ya, pribadi saya sih ya saya lebih suka model seperti ini sih kalau saya. Kalau seperti Lexus itu bagi saya agak kurang, karena kenapa? Yang saya suka ini adalah di bagian lampu DRL-nya. Tapi tanpa lampu DRL pun juga masih bagus, masih cukup enak kita lihatinnya. Nah nanti ya pokoknya wis lah, teman-teman langsung hubungin aja ya nomor yang ada di deskripsi. Oke? Okay?
dan pengen tahu dong. Nah, ini yang paling penting nih, pengen tahu dong hasilnya seperti apa dan kerapihan di bengkel kita tuh melakukan pengerjaan itu seperti apa. Karena dihitung-hitung ini mobil ini udah berapa kali ya? Ini 20 ada enggak, Don? Wah, lebih, Bos. Lebih ya. Saya juga lumayan banyak ini selain kita melakukan pengerjaan yang ANH20 tuh. Nah, mobil ini kita juga banyak banget karena ya salah satunya memang kita spesialis untuk pengupgradean mobil Toyota. Oke, terima kasih dan ditunggu juga untuk video-video kita berikutnya. Jangan lupa diaktifkan lonceng notifikasinya ya. Thank you. Just like a spark that's breaking out, can't make a start.